satu calo yang biasa mangkal di kantor pelayanan SIM Satpa Singosari di Jalan Raya Panglima Sudirman nomor 118 Singosari, Kabupaten Malang, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 9 orang lainnya, kini masih dalam proses penyidikan. Para calo ini dianggap mengganggu pelayanan publik pembuatan SIM oleh Kepolisian Resor Malang. Berpura-pura unjuk rasa mempermasalahkan pengurusan SIM, sejumlah calo yang diamankan petugas sudah kerap membuat ulah. Mereka bahkan sudah 3 kali melakukan demonstrasi hingga mengganggu pelayanan publik di Satpa Singosari. Demikian dikatakan Wakapolres Malang Kompol Wisnu Kuncoro, Selasa, 19 Desember 2023, sore dalam konferensi persnya. Wisnu membeberkan, untuk dasar laporan polisi yang diterbitkan di tanggal 18 Desember tahun 2023 yaitu LPP 49112/2023 SPKT Polres Malang dengan pelapor saudara Herman Pekerjaan anggota Polri. Menurut Wisnu, tersangka yang diamankan atas nama Arifin, 65, warga Turen, Kabupaten Malang. Adapun barang bukti yang diamankan berupa ponsel dan 4 mobil. Di mana satu mobil komando berikut sound system untuk unjuk rasa abal-abal turut disita petugas. Selanjutnya di hari yang bersamaan, tersangka Arifin membujuk tetangganya untuk ikut serta dalam aksi. Dengan dijanjikan akan dibantu terkait kemudahan dalam pengurusan SIM. Di sini ada beberapa orang yang turut serta atau tergiur untuk membantu dari rencana saudara Arifin ini, kurang lebih di total bersama dengan saudara Arifin berjumlah 9 orang. Sehingga, aksi dilancarkan di hari Senin kemarin pukul 9.30 WIB. Akhirnya kami dari Polres Malang bersama dengan Polsek Singosari melakukan penertiban serta meminta keterangan dari pelaku-pelaku tersebut. Sudah kita amankan, jadi yang bisa kita sampaikan bahwa aksi ini sudah terjadi selama 3 kali, rekan-rekan. Jadi aksi yang dilakukan secara berulang. 3 kali kita simpulkan, 2 kali dilakukan di tahun 2022 dan yang terakhir di tahun 2023 di hari Senin. Tersangka dijerat pasal 160 KUHP dan atau pasal 212 KUHP dan atau pasal 335 KUHP. Setiap pasal memberikan hukuman selama 6 tahun dan 1 tahun 4 bulan dan pidana penjara paling lama 1 tahun.